Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue mau mewujudkan komentar-komentar dari teman-teman semua yang sempat menanyakan apa sih yang sebenarnya kemarin kita upgrade di Yong Motor. Ingat gak? Kalau kalian belum nonton, kalian klik link di atas. Itu kemarin gue ada mampir ke workshopnya Yong Motor di Surabaya. Nah, banyak banget yang penasaran. Bang, apa sih yang diganti? Kenapa? Apa yang berbeda? Dan fitur-fitur apa yang dikasih buat Obri? Oke, langsung aja gue akan coba bahas ya. Ini versi gue, karena gue bukan orang yang pinter kayaknya ngebahas-bahas gitu. Ya, yang pertama, apa nih namanya? DRL ya. Jadi DRL-nya itu diganti, sebelah-sebelah sini kayak lebih enak. DRL-nya diganti, dia yang tadinya di sini ada putih juga. Cuman sekarang dibikin putihnya tuh lebih apa ya namanya? Lebih apa sih istilahnya ya? Lebih berwarna, orang putih kok berwarna sih, Di? Jadi dia putihnya tuh kayak lebih putih gitu. Gimana sih, Am? Hah? Jadi putih sama dong sama gue. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk dari segi sen. Nih, jadi DRL-nya dia bisa berubah jadi sen. Terus di bagian, ntar kalau misalnya udah tek, balik lagi dia jadi putih. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah di lampu kotanya nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kita dipakein ada, jadi ada satu proji gede, terus di bawah sini ada dua bohlam yang kecil. Ya, ini proji kecil kayaknya ya. Ini mungkin projinya umur 17 tahun. Ini mungkin masih 7 tahun, 8 tahun kali ya. Bisa enggak? Kayaknya masih kecil ya, dan dikasih nuansa merah. Awalnya gue agak ragu-ragu sih pakai merah. Takutnya kalau misalnya kita hidupin dan jalan, orang takutnya mikirnya ini lampu rem. Tapi setelah gue lihat dari tempat presisi segala macamnya, enggak kok, enggak kelihatan kayak lampu rem kan? Nah, kayak gitu. Dan ini itu kelihatan enggak sih kamera? Tuh. Jadi yang tadinya di sini ada logo Type R-nya itu kita cabut, diganti, dimodif, jadi di bawah ini ada dua laser. Selanjutnya, nih, lampu utama. Ya, jadi boy, kalau misalnya dia lampunya dihidupin, si laser yang dua kecilnya ini tuh dia berubah. Dia udah nggak jadi warna merah, dia langsung berubah menjadi warna putih. Jadi lampunya tuh kayak ada tiga, satu dari Proji, terus dua dari laser kecil ini nih. Ini apa sih namanya? Proji cilik gitu? Mini Proji mungkin ya. Ya itulah pokoknya. Dan kalau misalnya kita dim, nah, ketika kita dim, dia ngedim, dia ikutan ngedim juga nih. Jadi dimnya ada tiga, dari lampu utama dan dari si lampu laser kecil ini. Dan lampu laser kecil ini kalau misalnya kita perhatiin, dia itu ngedimnya bukan warna putih, tapi ngedimnya kayak jadi warna kuning. Nanti Tom ambil gambar tuh untuk segi dim. Dan ada satu yang spesial banget. Tapi kalau kalian harus ikut ke gua sini. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Semarang. Tempatnya itu ada di Jalan Sudirman, dia di Semarang Barat. Namanya itu Extreme Wheels. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Semarang dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda. Atau kalau misalnya kalian mau spuring, ada loh di sini. Kalau misalnya mau fitting-fitting velg secara gratis juga bisa. Nih, langsung follow dan kepoin aja akun Instagramnya. Nah, oke, ya. Teman-teman bisa lihat yang ada di pagar. Ini teknologi sebenarnya teknologi udah lama, ya. Tapi bukan di Honda. Ini teknologi yang ada di mobil-mobil Eropa. Nih ya, set. Nah, namanya itu adalah leveling. Jadi headlamp teman-teman itu bisa berubah, bisa naik turun dengan ada pengaturannya di sini. Dan ini ada level-levelnya, ada 4, 3, 2, 1, 0. Ini 4 paling tinggi.
Nih, 3 dia turun sedikit. 2 dia turun lagi sedikit. 1 dia turun lagi sampai di 0. Nah, ini 0 paling bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi butuh penerangan yang lebih jauh gitu kan, enggak usah pakai dim. Tinggal dinaikin aja headlamp-nya kayak gini. Tek. Nanti headlamp-nya akan naik. Nah, itu otomatis apa? Jangkauan lampunya itu jadi lebih jauh banget. Nah, ini teknologi yang menurut gua luar biasa banget, apalagi dipasangin di Honda Brio yang dimana notabene-nya ini adalah LCGC. Ini yang gua paling senang banget sih, itu adalah dari levelingnya. Dan di dimnya ini dia ada sesuatu yang baru. Ini kalau teman-teman bisa lihat tuh dari tembok itu, dia kayak ada segitiga, ya, ada segitiganya. Udah gitu dia ada kayak setengah trapesium. Nah, yang setengah trapesium itu dibentuknya dari si Mini Proji tadi tuh, yang dua biji kecil-kecil itu, sedangkan yang segitiga itu dari headlamp utama. Jadi dia benar-benar nggak nyebar ya, lampu high beamnya tuh nggak nyebar. Jadi dia mengerucut gitu kan, jadi satu terfokus pada satu tujuan. Dan ini ternyata yang kecil-kecil ini, itu adalah teknologi baru dari Yong Motor, yaitu adalah laser yang dimana memiliki memiliki tingkat keterangan kesilauan. Gua nggak ngerti nih kalau bahasa apa? Ih, gue bukan orang cahaya, gimana dong? Jadi gue jelaskan pakai bahasa manusia aja gimana? Ya, jadi ketika kita tembak, kita ngedim pertama kali, des. Ini kalau misalnya teman-teman perhatikan di depan, dia warnanya akan tetap seperti ini. Tapi ketika dia pas bukaan pertama, misalnya kita ngedim, tek. Nah, itu sepersekian detik itu ada sinar laser yang benar-benar bikin silau. Tapi itu cuma sepersekian detik. Jadi benar-benar kayak hik gitu. Sekelibet gitu, apa bahasa ini? Sekelibet bener ya? Sepintas. Sepintas emang jalanan sepintas. Selintas, selintas satu jalur dong. Pokoknya benar-benar cuma sepersekian detik kayak gitu. Nah udah, selebihnya dia akan cuma seperti ini aja warnanya. Nah, selain itu ada satu lagi yang kita upgrade nih ya. Jadi itu kalau nggak salah nama teknologinya adalah Welcome Home ya. Jadi ketika kita pencet remote, tuh dia akan nyala. Gimana boy? Dia akan nyala dan mati sendiri ya. Ini tanpa dipencet lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung mati lagi. Pencet lagi, hidup lagi. Sen hidup pertama, lalu selanjutnya headlamp dan lampu lasernya aja yang hidup. Nah, ini juga keren juga nih. Gimana boy? Tertarik gak untuk bikin lampu seperti ini? Yang pertama bisa naik turun sendiri tuh. Mobil boleh Brio, tapi teknologi lampu yang ditanamkan di Obri ini benar-benar luar biasa. Gue sih thank you banget buat Koyong. Kalau nggak salah ini kemarin harganya buat headlampnya itu sekitar kena hampir 20 jutaan. Gue lupa nanya lagi berapa, 24 ya kalau nggak salah, 24 atau 25 juta nih untuk teknologi si laser ini. Tuh. Dan dia tuh emang lampunya kalau masalah untuk keterangan. Untuk masalah terang atau enggaknya udah kalian nggak usah ragu lagi deh. Gua sangat percaya banget sama Yong Motor karena Yong Motor itu benar-benar luar biasa. Terus itu dari segi sektor depan. Kalau dari sektor belakang, nih ada yang dirubah. Yang pertama adalah dari sisi sampingnya. Kalau kemarin itu kita pakai yang ada tulisan O Type R, sekarang kita ganti. Kita ganti pakai tulisan OBRI, ya kan? Kalau dibaca jadi Obri. Ampol nih. Ya, yang dibaca jadi Obri. Kalau headlamp ininya sih nggak ada perubahan, masih sama. Sen, lampu mundur, terus rem, lampu kotanya. Cuman ini aja sih yang diganti sih. Kenapa diganti jadi Obri? Kenapa nggak jadi Type R lagi? Karena kita merasa kayak mobil ini butuh sesuatu yang bisa mengidentitaskan. Karena apa? Karena sekarang udah banyak banget boy, Brio-Brio yang sudah menggunakan body kit baby Type R seperti Obri. Nah, jadi ya kita bedakan di sektor lampu belakang. Jadi orang-orang kenal, oh ini Obri asli, oh ini Obri versi 2 atau Obri yang kedua atau Obri yang ketiga kayak gitu. Udah, kurang lebih sih seperti itu kalau dari sektor lampu-lampu. Yang pasti gue sangat percaya sama Yong Motor dengan teknologinya. Sekali lagi gue ucapin selamat buat Yong Motor atas riset barunya untuk lampu lasernya. Semoga makin di-develop lagi, makin keren lagi, makin dahsyat lagi, makin canggih lagi. Yang pasti makin sukses lagi untuk otomotif di Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menghargai karya anak bangsa. So, gue Aldi Rais undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.